sekarang gue sama teman-teman gue bersampai di Bandung. Dan sekarang kita rehat dulu di tempat makan namanya Iga Dulers. Iga Dulers nih tempatnya di mana tadi? Jalan apa? Di komplek apa? Perumahan Dago Asri. Dia enggak ada di jalan terbuka soalnya susah. Dan dia adanya di tempat perumahan komplek. Tapi ini katanya recommended, makan sekarang. Tadi kita udah pada pesan makan. Kita tunggu makanan kalau udah datang ya. Kita coba baru benar enggak recommended atau enggak. Sip. Oke, tadi barusan udah gue coba, yang gue pesen sih iga penyet. Jadi di sini ada banyak varian rasa dari iganya ya. Tapi dari kesemuanya gue lebih prefer ke yang gue pesen sekarang, iga penyet, karena gue suka pedas. Oke, kita nilai satu-satu. Pertama untuk dari apa ya gue lihat? Oh, dari pemandangan awalnya menggugah rasa. terus dari konsistensi dagingnya itu kenyal padat. Gurih. Terus apalagi ya, teksturnya ini karena untuk songgok iga itu ya rata-rata lah sama tekstur iganya. Satu lagi yang pasti lu mikir kan, harga ya enggak. Untuk harga ya menurut gua dari kaum-kaum sedang ke atas lah yang pasti kocek sedang ke atas gitu. Dan overall oke kok, mantep banget. Sip.